Hari ini aku mau mengembangkan atau mengembangbiakkan mengawinkan salak pondo, yang mana aku harus mencari bunga yang laki-laki dulu agar bisa dikawinkan. Kurang lebih seperti ini. Ini adalah salak yang laki-laki. Ini nanti untuk dikawinkan ke salak yang perempuan. Setelah waktu aku menemukan tumbuhan ini, guys. Nih, guys. Ini besar sekali, guys. Besar sekali nih, guys. Namanya Manisa. Kalau di Bali sih namanya Jepang, tapi ini besar sekali, guys. Tanam, guys, kita taruh sini ya, guys. Guys, makin besar, guys. Bisa. Ini. Ini besar sekali. Lalu untuk sementara ini kan kita udah mendapatkan bunga yang laki-laki. Kita akan cari salak pondo yang perempuan. Kita akan kawinkan. Saat ini aku belum menemukan, kebetulan ini bunga yang laki-laki ini kebetulan tadi pagi bapak saya yang mencarikan. Oh ya guys, aku baru tahu kalau ada pohon manisa atau Jepang itu sebesar ini, guys. Besar sekali, guys. Besar sekali, guys. Nah, itu ada buahnya, guys. Tenang, guys. Habis ini aku kesana untuk mencari itu ya, guys. Kita akan kembangkan bunga salak dulu. Kita akan kawinkan salak pondonya dulu biar mau berbuah. Biar mau berbuah seperti ini, guys. Seperti itu, guys. Jalannya benar-benar, aduh. Dan di sini banyak sekali ini, guys. Bunga ini banyak sekali di sini, guys. Sedangkan di kota kita membelinya dengan harga mahal, tapi di sini bahkan kita mengabaikannya. Oh, ini, guys. Oh, banyak sekali, guys. Banyak sekali, guys. Aduh. Kita akan mengawinkan bunga. Kita akan mengawinkan salak pondo dulu biar mau berbuah bagus. Kalau tidak dikawinkan nanti nggak mau berbuah, guys. Kita cari ya, guys. Salaknya, nah, kita udah sampai, guys. Kita akan mencarinya. Nah, ini, guys. Nah, ini akan dibuka seperti ini, guys. Ini kita akan membukanya seperti ini,
seperti ini guys. Ini adalah salah pondok yang cewek. Jadi kalau kita pengen salaknya kita berbuah, kita harus mengawinkannya seperti ini guys. Kita akan ambil ini yang cowok, kita akan ketuk-ketukan di sini guys. Maaf karena saya sendirian jadi agak susah untuk kamera lebih jelas guys. Ini adalah cara membantu untuk proses perkawinan antara salak pondo yang laki-laki dan yang perempuan biar mau berbuah. Ini biarin gini guys. Ya, biarin seperti ini guys. Biarin seperti ini. Nanti akan jadi dengan sendirinya guys. Seperti itu. Seperti ini guys. Dah. Inilah cara mengawinkan salak pondo laki-laki dan perempuan biar mau berbuah. Seperti itu guys. Nanti kalau udah berbuah seperti itu, nanti kita ikat dengan tali rafia guys. Biar dia enggak jatuh, biar bagus pas sampai panennya, nanti dia akan utuh. Udah ya guys ya, sampai gitu aja videonya. Sampai ketemu besok.